tidak ingin Alisa berlama-lama untuk mengancam dirinya, bahkan selalu semena-mena, Eric meminta agar Arya segera menemukan di mana keberadaan Emilia, karena dengan ia mencari di mana keberadaan Emilia, maka semua kebohongan Alisa akan terungkap dan tentunya Tante Fitri tidak terima. Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, Arya nantinya mendapatkan tugas terberat dari Eric, yang mana Eric meminta agar Arya mencari tahu di mana keberadaan Emilia, karena Eric sangat percaya Emilia pasti masih hidup dan tentunya ini merupakan bumerang bagi Alisa karena sudah berani masuk ke dalam keluarganya. Di sini Eric tampak tak sabar dengan apa yang akan dilakukan oleh Tante Fitri pada saat ia mengetahui bahwa Alisa ini bukanlah Emilia, dan apakah nantinya Tante Fitri akan melaporkan Alisa ke polisi.